Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera yang terhormat Ibu Wali Kota Probolinggo, yang kami hormati perwakilan dari BKKBN Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati perwakilan dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Probolinggo, dan yang kami hormati Bapak Asisten dan juga Bapak Staf Ahli, yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, yang kami hormati Camat dan Lurase Kota Probolinggo, serta Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa berlangsung kembali untuk program Cangkruan yang merupakan kolaborasi antara DP3KB dan Diskominfo Kota Probolinggo untuk pencanangan Kampung KB tingkat Kota Probolinggo tahun 2017 yang berlangsung di halaman Kelurahan Pakistaji Kota Probolinggo. Baiklah Bapak Ibu undangan yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, akan kita awali dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Zainul, kami persilakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian kami hormati, marilah sejenak kita berdoa bersama. Dan izinkanlah pada kesempatan pagi hari ini kami memandu doa secara agama Islam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazita. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbal Jalil, Engkaulah zat yang penuh keagungan. Berkat rahmat dan ridha-Mu ya Allah, pagi hari ini masih Engkau limpahkan nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan. Semoga kegiatan Cangkruan dan launching Kampung KB serta peringatan Harganas tahun 2017 ini dari awal hingga selesai dapat berjalan dengan lancar atas ridha-Mu ya Allah. Allahumma ya Rafi'at Darajat, ya Allah, semoga melalui kegiatan ini dapat terwujud keluarga kecil bahagia, sejahtera, khususnya di kota kami, ya Allah. Kadzal faqru ayyakunal kufron. Kemiskinan mendorong orang berbuat kafir, sesat dalam memilih jalan. Oleh karena itu, ya Allah, bebaskanlah masyarakat kota kami dari kemiskinan, kebodohan, maupun keterbelakangan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang membawa barokah, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai penguat tali silaturahmi di antara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kekhilafan para pemimpin-pemimpin kami, serta semua yang hadir pada acara ini. Semoga mendapatkan rahmat dan ampunan dari-Mu ya Allah. Allahumma ya mujibat da'wat, ya Allah, semoga kota Probolinggo menjadi kota yang aman, damai, makmur dan sejahtera dalam lindungan-Mu ya Allah. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata, wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.